Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Okay, hari ni tak ada video mancing lagi. Minta maaf sangat-sangat sebab baru ni pergi untuk sekolah punya sukan. Lepas habis sukan, kami terus ke Bukit Merah. Lepas tu aku guna GoPro aku dan GoPro aku masuk ayam. So GoPro aku tak dapat digunakan lagi buat masa sekarang. Dalam beberapa hari aku perbaik dia punya ni lah, perbaik GoPro ni. Aku polai semua, aku jemuk kering dan pastikan ayak dalam dia kering sepenuhnya. Baru aku on balik. On balik, alhamdulillah GoPro hidup. Cumanya aku punya SD card aku RIP, rest in the peace, habis semua video aku dalam ni. Jadi memang video yang akan datang ni mungkin aku tak guna lagi kot GoPro. Mungkin aku akan guna telefon je kot. Dan side daripada depan tak ada, mungkin daripada tepi belakang, yang tu je. InsyaAllah akan update lah video mancing dalam masa dekat ni. Dan kalau GoPro apa ayak masuk apa, kan pastikan jemuk bagi kering. Lepas tu pula dalam beg aku ni ada silika gel. Okey, jadi aku ambil ni setih silika gel ni, aku masukkan dalam GoPro aku. Kan silika gel ni dia punya function dia menyerap lembapan yang ada di sekitar. Contohnya apa beli kasut ke beg ke, mesti akan ada benda ni. Ni ada dalam beg aku. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, hari ni aku nak unboxing satu mesin ultralight. Yang mana mesin ultralight ni yang kawan aku punya, dia buat main, dia nak minta aku tolong review lah, tolong unboxing. Ni aku bagi tahu apa ni, aku punya ultralight Rio B Mini. Tak hanyak lagi, tali pun bos, tak ada nak mancing. Okey, aku pakai Pokemon Nemesis 26LB. Tali pun 26LB. Apa? Berkeli, pistol. Okey, hari ni insyaAllah aku akan sambung sini. Biar tiap banyak lah. Status attack Devil Craft Limited Edition 800SW. Okey, kalau kau boleh tengok kat sini, ni dia punya instruction ya. Nampak? Okey. Ha, ni dia punya nombor seri. Okey, setiap pembelian pun mesti ada nombor seri. Sebab tak silap daripada member YouTube juga yang orang kata pro staff David Craft, dia bagi tahu limited edition keluar dalam, tak silap aku, 2000 purple diamond dengan 2000 gold red diamond, tak silap. Okey, harga dia 175. Kau boleh dapat kat kedai mancing yang berdekatan lah. Ok, ratio kat sini 501. Lepas tu ball bearing dia 6+1, sama macam ring bumi ni 7 lah. Ok, sebelum ni aku beritahu gear ratio adalah dia punya kelajuan karawan mesin. Kalau macam high speed 6 ke atas lah. Lalu macam orang nak pergi tenggiri ke apa lah, Roman lalunya dia pakai 6, 7 ataupun 8. Yang paling sedap 7 ke atas kalau Roman. Okey, kalau 5 ni standard karawan. Lepas tu line capacity dia lebih kurang, oh kat sini dia bagi tahu diameter je, dia tak bagi tahu LB. Kalau macam Rio B Mini dekat kotak dia bagi tahu LB. Kan macam 6LB dia boleh masuk dalam 130 liter. Color yang member aku pilih adalah purple diamond. Lepas tu pula dia beli rod Kyoto. Kat sini tak tahu berapa LB, tapi aku tengok pun aku pergi serial dia punya rod dia. Lepas lagi kita panggil tuan dia main sini kan. Yeah. Pusing rod lah. Okay, harga berapa?
Sabra Rock Kyoto ni 115 tak silap aku. Kalau macam ni punya besar, boleh masuk dalam satu tempat ke bawah ni, tempat ketiga. Kalau naik B also tak lepas kot. Bukan tak lepas masuk, masuk. Cuma kita punya leader takut dekat. Sebab ni depan ni halus sangat. Kalau kau boleh tengok. Tapi kat batang ni tak ada tulis dia punya berapa EV. Cuma tulis berapa gram lure je yang kita boleh guna. Okay, design dia lawa. Malam buat tengok ni. Design ya. Okay, ni khas untuk ni terlalak ya. Q2 lah, dia nama Q2. Okay, jom. Tak mau bebel banyak. Dan kita ambil si real synthetic 800 SW. SW ni maknanya salt water. Okay, ni apa yang pun nampak kat depan aku ni adalah real Dewey Craft, daripada Dewey Craft Status Attack Limited Edition 800 SW, salt water. Maknanya kalau kamu main dekat laut pun tak ada masalah. Dia dapat SW ni, dia recommend boleh main air air mesin. Okay, ni dia punya logo dia. Okay, okay, ni dia punya instruction. Color yang member aku ambil adalah purple diamond. Okay, kat sini semua inspection ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nampak sini. Okay, kalau nampak kat depan ni, ini dia dah bagi tahu cara ataupun kalau kita nak servis lah. Kan, setiap nombor ada setengah reel dia tak bagi tahu kat kotak, dia bagi tahu dekat instruction manual. Okay, dalam ni dia tulis dekat kotak ni kan cara pemasangan dia, ataupun bila kita nak collect nak pasang balik kita tahu satu-satu ada nombor dah. Mungkin nombor ni, oh sorry, dia nombor-nombor ni adalah nombor siri bagi barang-barang yang kita contoh kalau macam rosak kita nak cari balik, tengok daripada kita rujuk kat sini. Dan kemungkinan nama-nama dia tu mungkin ada dalam instruction manual. Okey, yang first kita ada real lah. Sekali yang back punch orang terbaik eh. Setengah yang macam Mario B Mini ni cuma dapat back jenis buka tutup lah. Yang ni dia punya punch dia cantik. Kalau kita nak beli kat kedai jenis ni rumah ni. Okay, kita tak pilih. Okay, seterusnya silica gel. Yang ni yang penting. Tapi pastikan jangan bagi anak-anak kecil bermain dengan benda ni. Takut dia pun buka terkena mata boleh buta. Sebab ada dah viral baru ni dalam Facebook kan, dia pun buka benda ni pecah terkena mata lalu buta mata kawan tu, bahaya. Silica gel, silica gel ni macam aku beritahu tadi eh, aku buat dalam GoPro dia serak kelembapan yang ada dalam GoPro aku tu kan, masuk air kan. Jadi aku keringkan selama 3-4 hari juga baru aku on. Kalau tidak dia, kalau tidak dia shot sebab ada ada ayak lagi dalam GoPro. Okey. Seterusnya ni. Ada warranty card. Oh ni yang kawan aku beli. Ini warranty card dia. Okey. Ini receipt. Yang ni. Dalam ni dia bagi spare. Besi 2. Dua si clicker untuk jerat. Nanti aku tunjuk apa. Okey, dalam ni habis tak ada apa. Okey, tak ada instruction manual. Jadi instruction manual dia ada dekat kotak je ni ya. Jadi pastikan kotak jangan hilangkan kecuali yang perlu lah, dia tahu lah. Dia ingin macam lama dia buka dia nak pasang macam kita yang baru ni, jangan hilangkan kotak ni. Nanti kita nak rujuk balik. Ya, kalau kita buka nak servis ke ataupun barang, salah satu barang hilang, kita boleh rujuk di sini, kita boleh beli kat kedai. Okey. So kita buka reel Dewey Craft. Oh, kat sini dia punya lambang cantik eh, Extreme Fishing Performance. Okey, ini mesin dia.
Tu yang kedua, ada poket bawah ni. Ni adalah handle dia. Okay, kalau hampa tengok, handle dia adalah power handle. Ha, dia punya handle ni tak pakai Evonok. Dia terus pakai aluminium punya ni. Kira hampa beli ni tak gaduh nak custom lah. Ha, dia design dia pun cantik. Status attack laman dia berkata pada emas. Ha, dia pakai power handle. Okay, kalau bandingkan saiz mesin dengan Ryobi Mini, walaupun saiz 800, tapi Ryobi Mini nampak besar sikit pada Status attack. Tapi kalau pegang ni solid, rasa lebih pada Status attack lagi daripada Ryobi Mini. Ryobi Mini adalah plastik NCRT, 40% lebih kuat daripada plastik besar, 20% lebih ringan daripada plastik besar. Kalau ni dia aluminium terus, memang solid. Puas hati ya. Tekan ni pun kuat. Okay, ni kawan aku dah bubuh siap lah tali. Dekat stand ni semua dah beritahu gear ratio, max drag dia bawah. Walaupun kecil, dia punya max drag dia 3 kg. Okey, kira kena dengan syarat untuk antara light bawah pada 3 kg. Okey, kalau pernah tengoklah dalam Facebook apa kan, yang depa review setek attack ni, pernah buat naik lebih kurang dalam 8 kilo lebih bah, kan 9 kilo. Cekak liat, bukannya cekak kolam, cekak liat. Pernah naik dengan mesin ni sebesar ini. Oh, karawan dia pun mantap. Okey, punya drag dia pula tengah ah. Ha, syahdu lah, nyaring gila. Walaupun kecil-kecil cili padi. Ha, kalau hampa tengok ni, nombor siri ada sama dengan kotak. Okay, Japan, Japan Engineering. Berpadu lah dia punya ni. Pegang bukan lampau beli, yang pegang rasa solid lah. Puas hati lah. Cara terbaik lah untuk main shot water. Okay, kita tengok clicker yang aku beritahu tadi ada dalam ni. Sebab pada bagi 2, kebanyakan aku tengok review orang-orang yang pakai, dia punya clicker dia tu cepat patah lah. Tapi tak ada masalah apa, cuma clicker je. Mungkin dia punya drag ni aku rasa mungkin kunci ketat sangat kot. Cuma kalau ada ni, hampa boleh cari besi yang kuat sikit hampa custom. Ha, dia bagi 2, jadi salah satu tu hampa tengok untuk hampa nak design, hampa boleh buat. Okay, yang masalah ni je yang aku jumpa lah. Banyak-banyak orang pakai, dia kata mudah patah. Yang lain tak ada masalah, performance terbaik clicker dia. Ha, ni yang tu je dia punya kontra dia. Okay, pro dia semua mantap. Apa beza dia, dia punya apa, tempat tutup ni dia tak ada getah macam Ryobi Mini. Sebab Ryobi Mini dia dekat kotak dah tak ada tulis pun untuk salt water. Sebab tu dia bubuh untuk getah ni. Tapi yang ni salt water main tak ada masalah. Jadi kata getah kat tepi ni dia tak ada lah. Kira dia tahan salt water lah, ayat mesin. Okay, jadi apa tunggu lagi? Jika anda belum memiliki mesin ultralight, bolehlah pilih setel attack. Okay, baik lah. Okay, sekejap kita tunjuk tuan dia. Kita tanya sebab apa dia beli mesin ni. Okay, so tu je lah yang aku bebel banyak-banyak. Tak maaf kat lampau goreng, aku buat-buat review ni baru nak mula. Dan ini ya, mesti kawan kita attack. Okay, untuk makluman, ini bukan video bayaran ke apa, ini sendiri punya. Okay, aku nak tanya api lah, nah, daripada banyak-banyak mesin ni, sebab apa aku pilih mesin ni? Sebab design dia satu yang buat design dah.
salah aku sebab banyak sangat kena rasa dengan Ultralight ni yang aku pilih road ni, emission ni lah. Dia bagi tahu ataupun dia yang duk banyak acun ni lah story ni lah, tunjuk mula-mula geng-geng YouTuber, aku baru mula banyak kahat geng-geng YouTuber. Namanya Idola. Idola? Jambang. Okay, Jambang banyak. Ni nak buang. Eh, Jambang dia banyak bagi informasi lah tentang Ultralight. Okay, apa-apa memang selut lah. Baik. Apik ni aku kenal dia masa petang tu aku pergi casting dekat 09 ni, dekat Tipi Parik ni, Tipi Bindang. So aku jumpa dia. Ha, start daripada situ lah aku kenal dengan dia. Sampai hari ni kami mengai tak pergi motor lagi lah, baru duduk tempat-tempat lorah ni lah. Okay, syoknya mancing ni yang pertama kita boleh kenal ramai kawan. So, yang kedua kita boleh tukar pandangan lah, ilmu antara satu sama lain. Yang ketiga upah lah kan, pada Pak Izzatul Rahim upah tu sama sangat sekali ya. Jadi kalau kita mancing ni di mana-mana pun kata apa, walaupun ilmu kita penuh di dada kan, biar kita jumpa orang kita jangan ego lah, ego kan. Jadi kita tegok lah kan, walaupun kita pakai set mahal ke murah ke semua-sama lah kan, benda kata apa skill tu masing-masing kan. Kalau kita terror untuk casting kita ataupun terror untuk apa-apa bidang lah kan, mungkin kita ada kekurangan juga kan. Mungkin orang lain mungkin lebih daripada kita lagi. Okay, nanti ya bro kan, untuk malam ni jadi aku pun tak prepare pun untuk ambil sini kan. Tiba-tiba api WhatsApp aku baca, aku tertulis ramai kat masa baru. So kita punya background pun Melayu punya, game pelaikat kat rumah sewa. Sorry ya. Jadi rumah sewa orang bujang ni standard lah ya. Nak tunjuk semua lagi nampak macam kuduh sangat panggil. Jadi ni lah rumah sewa aku. Okay, buat update lah video untuk aku casting Ultralight aku punya api. InsyaAllah ataupun dengan tokoh aku yang lain, kami akan set masa dan akan try lah di dalam sekat channel yang semua. Dan buat api pun tak bersapi, menu-menu pun tak lembut tak bersapi. Jadi aku nak bawa mereka, aku nak racun karya nak Ultralight macam mana kan. Di samping cedok ilmu daripada kawan-kawan YouTuber yang lain kan, kalau ada salah silap sila tegur lah kan. Jadi aku mana aku tahu, aku tolong ajak. Okay, tapi dia punya idola dia Jambang. Okay, itu saja kot untuk malam ni kan. Belum bebel banyak, jadi review pun tak review apa-apa, tak ada nak prepare, ikut pulak-pulak otak ya. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.